Inilah dia, Ronde yang pertama. Sama dengan Bung Joy dan juga Bung Daud Jordan, malam hari ini kita saksikan Besar Mawan mencoba untuk melakukan pukulan pertama dalam ronde yang pertama ini. Masih ada yang dapat disebut terkenal di sini karena dia pasti dia langsung menjadi profesional. Nah, seperti yang kita bahas yang di awal, ronde yang kedua akan segera kita saksikan. Long Rudy yang coba dilakukan dominasi ya. Ronde yang pertama tadi bersama dengan ronde yang kedua masih dalam inisiatif melakukan serangan sepertinya The Pac-Man ini Besar Mawan. Tapi kita juga kembali berlawanan dengan Kau Pantau yang tadi kita dengar juga bagi orang-orang yang media dan kita terlibat di luar untuk efektif terhidup juga lebih tinggi juga kita lihat tadi bagaimana Tuan Kopi tadi sempat merepotkan bagaimana pertahanan yang sudah dilakukan oleh Kiri Raung Pantau tadi, tapi kembali masih mencoba untuk melihat-lihat masih mencoba untuk melihat ke bagian perut tadi, tapi kita langsung saksikan lagi rukun terdesak kali ini Kiri Raung Pantau dengan tujuan-tujuan kombinasi daripada Besar Mawan ini Bung Daud. Kita enjoy ini memang filosofi dari Bung Daud ya, dengan memang memiliki hasil itu dapat juga berpikir ya, jadi juga berpikir ya, dibilang setuju, saya pikir begini, ini kan tiga petinggi, ini kan sama-sama kita, tentunya mereka punya strategi masing-masing. Ya, pertahanan daripada Raung lagi-lagi kita lihat upaya lakukan dilakukan oleh Besar Mawan, masih pertahanan yang cukup ketat. Melakukan pertahanan, ya. Dan satu dari Besar Mawan yang baik saya perhatikan ini adalah pukulan-pukulan bukirnya yang membentuk pertahanan daripada hati saya salah satu pukulan kiri dari dia. Kembali kita lihat mengenai pukulan kiri daripada Besar Mawan kepada bagian wajah Kiri Raung masih terhadap 59-56. Sementara Haki B, Erick Suwarno memberikan angka 58-56 dan Haki K. Suwarno memberikan angka 58-56 dan pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan angka mutlak oleh petinju dari sudut merah Besar Mawan. Dipersilakan kepada Mr. Long Jin Stamio selaku CEO PT Kijor Indonesia untuk mengalungkan medali kepada Willy Raung Pantau. Yang ini sudah menjadi boxing championship di partai yang kedua. Ronde pertama saja dimulai. Upaya lagi dengan tangan kiri dari Prasidus Nono tadi masih meleset karena bisa dihindari oleh Deddy Saputra yang kita lihat juga begitu ngotot. Menurut saya sangat sayang sekali jangkauan untuk menghadapi petinju yang pendek yang dimiliki oleh seorang Nono ya. Kita lihat kali ini round kedua baru saja dimulai mengenai dari Prasidus Nono. Wah, tapi kayaknya cukup pelan dari tangan kanan tadi seorang Deddy Saputra. Bukai. Itu yang kita lihat, itu yang saya bilang tadi, tidak hati-hati, dia cuma enak memukul jampa tanpa melakukan pertahanan yang bagus ya. Kita tidak tahu ketika si pelajar Nono melontarkan pukulan dan dibalas oleh Deddy Saputra, itu yang terjadi tadi Bung Palen. Ya, dan beberapa kali kembali kita lihat bagaimana Green Punch tadi berhasil dilakukan oleh Deddy. Barangkali kepercayaan diri yang dia ketika bertarung pertama kali itu membuat dia melakukan pukulan. Ya, kita lihat terang-terang dari Nono. Dan satu balasan dari Deddy. Kembali kita lihat kali ini tampaknya sudah terpancing juga justru Prasidus Nono karena berhasil beberapa kali dipukul bersih tadi oleh Deddy Saputra. Dan kita lihat kembali dari jarak dekat masih coba dilakukan oleh Nono Hirsen atau dibandingkan dengan jarak yang tadi dilakukan oleh Bung Joy tadi
Ya, pertarungan kedua ini sudah cukup menghibur atau sangat menggetarkan ya. Kedua tim sudah mau adu pukulan. Malah justru dia tadi respon reaksi daripada pukulan masuk telat tadi. Sekali kita ronde ketiga baru saja dimulai. Pertarungan ketiga membuka pintu masuk ke tempat serangan di tempat tiga kali pelaku kalau upaya untuk bisa mengurung daripada pertahanan. Berbeda power, berbeda tenaga, berbeda bobot kita lihat kali ini. Ini kita lihat di Saputra itu mulai kewalahan ya. Iya, betul. Masih ada satu menit. Oleh pelatih Kusuno dengan melakukan serangan-serangan dan serangan keluar yang terperuk. Kita lihat di Saputra itu mulai kewalahan. Nirsa Metro TV Boxing Championship kembali di ronde yang keempat. Kusuno Deddy Saputra menyajikan pertarungan begitu seru dalam ronde demi ronde. Tadi kita lihat disuguhkan lagi di pembuka ronde keempat ini beradu jual beli sewa beli. Bagus disuguhkan membuat ini satu kali yang terpekan. Itu yang kita lihat dari sini. Ya, tapi kali ini kita lihat ada kesempatan dari Deddy. Seperti yang sebuah kelengahan tetapi dibalas kembali oleh Placidus Nono. Kembali kita disuguhkan bagaimana adu pukulan di antara kedua petinju ini. Sampai dihentikan oleh Isik. Memberikan angka 5556 dan Hakim C. Reinhard Sitompul memberikan angka 5856 dan pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan angka tipis oleh petinju dari sudut merah Placido. Dipersilakan kepada Bapak Raja Sabta Okehari selaku Ketua Umum Komite Olimpiade di Indonesia memberikan medali kepada Placidus Nono sang pemenang di partai ini. Dan untuk Deddy Saputra juga akan diberikan medali silver oleh Chris Red Dragon Charles selaku legenda tinju Indonesia yang juga promotor dari Boxing Championship. Alright. Partai utama malam ini Deddy Owen Ferdinandus sudut merah. Edi Komaro di sudut biru. Ronde pertama baru saja dimulai, masih bersama dengan Bung Joy dan juga Bung Daun. Yang dilakukan dia di luar negeri dan banyak juga gelar-gelar yang sudah disebut juara PABA, juara IBO, juara masih tetap upaya di antara kedua petinju ini. Karena dekat tadi coba dilakukan pukulan tadi dari Ongen masih bisa dihindari dan kali ini juga kita lihat bagaimana. Ya, yang paling signifikan dilakukan kedua petinju ini adalah Ongen Mabu dan bahkan dari pertandingan mereka atau keras pukulan mereka bisa mereka tunjukkan dengan Abdul Valen. Ronde yang kedua hari saja mulai kita lihat kali saya memojokkan Ongen dari Edi Komaro di awal ronde yang kedua ini. Ya, kita saksikan kali ini, inilah dia ronde yang ketiga dari 8 ronde. Sebutin bagian wajah daripada Edi Komaro mulai apakah terbuka jalan pertahanan daripada Edi Komaro kali ini, tapi masih kembali dia mampu menghindar bahkan dua orang pukulan balik. Sempat lagi terkena kepada tadi mereka perlu sudah dilakukan Edi Komaro. Kita saksikan terlalu ya pengalaman juga usia ya. Ronde yang keempat ini juga kita lihat mampu untuk bertahan dengan cukup baik terhadap serangan daripada Edi Komaro. Itu melakukan serangan dan kita melakukan serangan kembali lagi ke Edi Ongen. Bung Joy, ya kita lihat Ongen tempat yang kosong tahu. Saya kira Edi Ongen mencoba memprovokasi Edi Komaro untuk dengan gaya dan juga tentunya strategi yang di wajah daripada Edi Ongen melalui serangan Edi Komaro ini. Bung Joy, kalau kita lihat kedua petinju ini ya,
saya tadi daripada Stevie Omer kembali masih mampu menghindar Edi Komaro, tetapi kita lihat mulai serangan yang cukup ganas kita coba dilakukan. Ronde pertama sama dengan ronde yang keempat, kita masih melihat jajakan netral yang sedang bertarung. Bagaimana dengan ronde yang kelima, kita saksikan saat ini. Habis lawannya ya, kita harus nunggu sampai dalam nunggu ya, kira-kira kan begitu ya, itu yang jadi masalah. Tadi di bagian belakang dia dalam posisi melakukan serangan ya, dan kita lihat kali ini tampak lebih agresif. Bagaimana pukulan-pukulan kombinasi coba dilakukan oleh Stevie Owen, mencoba untuk bisa memojokkan seorang Edi Komaro, teman-teman tadi sudah goyah, tapi kembali kita Edi Komaro mencoba dulu untuk bisa menekan dan juga bisa untuk mengatasi tadi serangan coba dilakukan. Lagi-lagi kita lihat kali ini loop ya, kita saksikan kali ini apakah akhirnya kembali menemukan jarak yang cukup bisa melakukan pukulan-pukulan yang lebih efektif. Tapi kita lihat kembali tadi bagaimana upaya lagi dua kali daripada ini kalau dulu KO lawan itu yang ada di situ kembali satu omen itu bisa lihat kembali juga terbawa ya, bulu-bulu waktu ya. Ya, kita saksikan ronde ketiga dan memang ya, bagaimana ada killer punch kita lihat di tabi sudah baru saja kita katakan terjatuh tadi Edi Komaro masih mencoba serangan ke tangan kirinya lagi dan berhasil menyungkurkan Edi Komaro tadi kembali terjatuh tapi sudah bangun lagi Bung Daud. Oh, karena wasit memberi apa pertimbangan di sini dan di sini keselamatan di sini ya Bung Valen. Ya, di ronde yang ketujuh bagaimana akhirnya jatuh dua kali Edi Komaro dan wasit menghentikan pertarungan ini. Kita akan kembali dulu, kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut. Dan pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan TKO oleh petinju dari sudut merah, Stevie Owen Ferdinandos. Dan dipersilakan tentunya kepada Chris the Dragon John untuk menyematkan sabuk kemenangan di partai panas malam hari ini. Owen, siap. Silakan, ini adalah penyematan sabuk yang dilakukan oleh Pak Reno dan juga Chris John selaku promotor dari Boxing Championship 2020.